Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Hidup Baru, RW 02 Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu, 11 Juni 2023, siang. Sejumlah rumah warga hangus dilalap kobaran api dalam kebakaran ini. Suasana di lokasi pun hingar-bingar. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, pada pukul 13 WIB api masih tampak berkobar hebat menghanguskan bangunan di lokasi. Warga di lokasi pun berlarian menyelamatkan barang berharga dari rumah mereka, sementara yang lain berupaya menyiramkan air ke arah kobaran api. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara juga terus berjibaku menyemprotkan air ke arah bangunan-bangunan yang terbakar di gang sempit Jalan Hidup Baru. Hingga pukul 13.30 WIB, situasi masih memanas di mana kobaran api masih membesar dan asap hitam masih membumbung dari lokasi. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran ini. Di sisi lain, jumlah bangunan yang terbakar juga masih dihitung. Dapat saya laporkan kembali Tribuner, saat ini saya sedang berada di permukiman warga RT 011 RW 02 Kelurahan Pademangan Barat di kawasan Kalimati. Saat ini petugas dan juga warga setempat masih terus berjibaku berupaya memadamkan api yang berkobar menghanguskan rumah warga di RT 011 RW 02 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Tribuner. Warga masih terus berjibaku berupaya memadamkan api yang memang hingga pukul 13.07 waktu Indonesia Barat ini masih terus berkobar hebat di lokasi ini, Tribuners. Belum dapat diketahui secara pasti apa penyebab dari kebakaran ini, Tribuners, karena memang saat ini masih dilakukan upaya pemadaman dan kita masih menunggu terkait dengan kronologi penyebab dan juga berapa bangunan yang memang terdampak dari kebakaran hebat di lokasi ini, Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.